para pengunjah sejati yang berada di sana. Hari ini seperti biasa, nanti akan ngajak kalian keliling-keliling di sekarang seputar Tanjung Duren. Ada apa di Tanjung Duren? Makanan-makanan kuliner yang menarik dan oke-oke banget foodnya. Tetap di acara Oke Food. Ayo jalan. Pagi Jakarta, Neng. Dihiasi dengan kemacetan. Selamat pagi. Pagi. Kamu. Pagi-pagi kita enaknya ngapain, Neng? Ada makanan yang enak, Kang. Pisang goreng. Pisang goreng biasa, Neng. Duh, ini mah lain deh yang lain, Kang. Menarik juga. Menarik banget. Kesana? Iyalah, Kang. Ya udah, yuk. Kayaknya ini, Neng. Nih, bentar lagi nih, Kang. Oh, coba ya, ini ya. Ya. Selamat siang, Bu Nanik. Satu kehormatan, ketemu langsung sama tokohnya. Pisang gorengnya yang mana, Bu? Tadi mau coba. Hah? Bu, datang jauh-jauh ke sini mau coba, masih ngobrol doang. Maaf ya, Bu ya. Ibu. Bu, kalau mau ngasih sama kita, kalau ikhlas, ya bilang, Bu, kok ngasih yang gosong, Bu? Kan nggak gosong, Kang. Lah ini kan hitam begini, Bu. Kan bukan gosong, itu madu dari proses karamelisasi. Oh, jadi ini proses karamel ya, Bu, ya? Bukan karena gosong, ya? Coba dicoba aja, kalau gosong kan pahit. Kalau ini crispy, mahal. Ini enak banget kan, Kang? Manis banget, kan? Kang, kenapa, Kang? Allah. Hah? Allah. Hah? Allah. Oh, enak. Panas. Oh, panas. Iya. Kita jadi penasaran pengen lihat proses pembuatannya, boleh, Bu? Boleh? Boleh. Nah, ini potongan terakhir nih, Pak. Setelah ini diapain nih, Pak? Setelah ini lalu dibawa ke depan, digoreng. Digoreng? Dibawa ke depan? Iya. Ayo, Pak. Kita bawa, Pak. Neng, ayo, Neng. Sekarang. Sekarang proses pengadonan. Pakai adonan ya, Pak, ya? Pakai adonan. Waduh. Rame bener ini ya? Ini kenapa sampai banyak wajan gini, Pak? Nah, karena untuk kan wajan ini kan untuk nyetak. Oh, nyetak. Ini buat nyetak. Uh-huh. Dia habis dicetak, dioper ke ada kedua, ke pertama. Oh. Di tengah mateng, dia yang mateng di sana. Tiga kali penggorengan ternyata dari minyak yang tidak terlalu panas, sedang sampai panas. Akhirnya terjadi karamelisasi itu ya, Pak, ya? Iya. Oh. Karamelisasi. Buat 0. Wah, terima kasih. Saya manggil ini ya, antrian bayar PLN. Saking ramainya. Ini Kak Wepi, terima kasih sudah mau mampir ke sini. Silahkan coba pisangnya. Kita yang terima kasih loh, Bu. Sudah mau direpotin terus kita mana dikasih makan lagi semuanya, Neng. Kita punya kebiasaan ya, Neng, ya. Iya, Kak. Satu tempat, tempatnya asik, oke banget foodnya. Kita foto-foto buat masukin tuh IG kita. Nah, berhubung ibu bergerak di bidang pisang goreng, pas ibu foto nanti berteriak pisang goreng gitu ya, Bu, ya. Ibu megang, iya, pisangnya. Oke, okay. 1, 2, 3 pisang goreng. Ah.
lagi ngambil gambar, tatit. Lagian ngambil gambar nggak sampai tiduran di situ, Neng. Bangun. Ah. Neng. Orang lihat kayak orang stres, tau nggak? Bangun. Neng lapar, Kang. Lapar sampai lemes gitu? Waduh. Coba lihat jam. Wah, emang waktunya makan siang, Neng. Bener kan? Tuh. Kita cari tempat makan yang unik-unik yuk. Ayo, Kang. Saya melihat di atas tuh, di atas di depan tuh Pak, tulisannya Homi. Ya. Ini jualan mie atau gimana Pak? Itu Homi Cafe. Kita spesialnya pasta. Pak, yang smoked beef carbonara satu ya? Ya. Dua Pak. Okay. Sama minumnya yang spesial apa Pak? Apple Mojito. Ah itu. Ayo. Ya. Keren kan? Berhasil, Kang. Dari 10 yang nembak, 11 yang meleset. Neng. Nah, coba yang ini, Neng. Kang, bentar, Kang. Neng pindahin ini ya. Bagi maksudnya. Iya. Coba kalau nggak cakep, kan. Coba ya. Enak banget. Sausnya tuh ya, smoked beef-nya. Ujuk aduh. Rasa krim, susu, sama daging asapnya nih, smoked beef. Menyatu dalam satu nuansa yang sangat harmonis. Kita coba yang ini sekarang. Teriyaki hamburger rice. Kita coba dulu ya, dan menggunakan saus teriyaki. Burgernya berasa banget burger sapi dengan ditambah saus teriyaki serta dikasih telur setengah matang. Luar biasa. Pak, kita punya kebiasaan kalau misalnya kita ke satu tempat makan dan kita harus berfoto dengan pemiliknya. Boleh Pak? Kalau begitu kita teriak Homi pada saat difoto ya Pak. Oke, 1, 2, 3, Homi!